Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamdan TV. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian sehat selalu ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan burung jalak kebo jantan dan betina. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Pastikan channel ini semakin berkembang, oke? Jadi langsung saja kita cus ke topik pembahasannya. Kita langsung saja masuk ke ciri fisik yang pertama ya teman-teman untuk jalak kebo yang jantan. Dari segi kepalanya itu cepak teman-teman. Nah, kalau yang betina cenderung bulat, dan untuk jalak kebo yang jantan jambulnya itu banyak yang temannya. Pertama, untuk ciri fisik yang pertama, kepalanya cepak, datar, dan jambulnya banyak teman-teman. Sementara untuk yang betinanya, kepalanya itu cenderung bulat, gede, dan jambulnya itu sedikit sekali ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke ciri yang kedua. Kita bisa lihat dari duburnya teman-teman. Dubur atau pen ya. Untuk yang jantan, dia ada yang menonjol teman-teman. Di bagian duburnya itu ada yang menonjol dan bulunya sedikit di area duburnya ya. Untuk yang betina, di area duburnya datar dan bulunya banyak dan lebat ya teman-teman ya. Cenderung lebat. Oke, jadi untuk yang jantan pennya itu duburnya menonjol dan bulunya sedikit, dan untuk yang betina, kalau yang betina pennya datar dan bulunya banyak teman-teman. Lanjut kita bisa lihat dari ciri fisik yang ketiga. Untuk jalak kebo jantan, pangkal parunya itu panjang teman-teman. Pangkal parunya itu cenderung panjang dan kokoh teman-teman ya. Berbeda dengan yang betina, kebalikannya. Untuk yang betina itu cenderung tipis dan pendek teman-teman. Ya, untuk yang jantannya paruhnya itu panjang dan tebal dan terlihat kokoh ya, keras. Untuk yang betinanya cenderung lebih tipis dan pendek teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke ciri fisik yang keempat. Bisa dilihat dari ekornya teman-teman. Untuk ciri fisik yang keempat, bisa dilihat dari ekornya. Untuk yang jantan, ekornya itu cenderung rapat ya teman-teman. Dan untuk yang betina cenderung mekar atau terbuka ya. Bisa dilihat teman-teman ekornya. Ekornya cenderung rapat untuk yang jantan, dan yang betina ekornya cenderung terbuka ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian ciri yang kelima. Kita masuk ke ciri yang kelima. Untuk jalak kebo jantan, di bagian kepala ya, di bagian kepalanya rambutnya itu hitam pekat ya teman, kelimis-kelimis seperti berminyak. Bisa dilihat untuk yang jantan itu bagian kepalanya hitam pekat dan kelimis-kelimis seperti berminyak ya. Nah, untuk yang betina cenderung kebalikannya teman, cenderung agak pudar dan agak kusam ya. Kita masuk ke ciri yang keenam teman-teman. Ciri yang keenam bisa dilihat dari postur tubuh ya. Ini umum sekali pada setiap burung. Untuk yang jantan cenderung memanjang teman-teman. Untuk yang jantan ini cenderung memanjang ya. Dan berdiri tegak lurus teman-teman. Nah, sedangkan yang betina itu cenderung bulat dan pendek ya teman-teman. Kebalikannya ya. Untuk ciri yang betina cenderung pendek dan bulat. Kita masuk ke ciri yang ketujuh ya teman-teman. Ciri yang ketujuh bisa dilihat saat burung berbunyi. Untuk yang jantan, si jambulnya ini sangat aktif teman-teman, sangat aktif bergerak ya jambulnya. Untuk yang betina, saat berbunyi kurang aktif jambulnya teman ya. Ciri ketujuh bisa dilihat dari jambulnya. Untuk yang jantan bisa dilihat jambulnya ini aktif teman-teman saat berbunyi, apalagi saat ngerol. Sedangkan yang betina cenderung diam-diam aja jambulnya teman, kurang gerak ya. Oke, kita masuk ke ciri yang terakhir. Bisa dilihat dari sikapnya teman-teman.
Nah, untuk jalak kebo jantan cenderung lebih aktif, teman-teman. Lebih aktif dan lebih lincah ya. Sedangkan yang betina, jalak kebo itu cenderung diam-diam aja ya, teman, seperti jinak ya. Nah, kalau yang jantan seperti ini, teman-teman, cenderung aktif dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, ciri-cirinya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, teman-teman. Bila ada kurangnya bisa ditambahkan di kolom komentar dan bisa diluruskan bila ada kesalahan. Jadi salam kicau mania, salam pencinta burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.